channel aku. Hari ini aku mau nge-review dan nge-swatch produknya Sephora, yaitu cream lip stain. Yang seperti ini produknya. Nah, ini aku dapat dari adikku yang baru pulang dari Amerika, dibawain ini sebagai oleh-oleh. Thank you, Aunty. Aku dapat 4 warna. Ini nomor 12, nomor 13, sama nomor 14 dan nomor 1. Ini aku mau swatch dan kemudian aku mau review setelahnya. So, keep on watching ya. Nah, itu tadi aku udah swatch dari 4 warna yang aku punya. Dan yang paling aku suka dan favorit adalah nomor 13, Marvelous Mauve. Ini yang aku pakai sekarang ini. Ini favorit aku banget. Sudah seminggu di dalam tas aku, di dalam makeup pouch aku. Dan ceritanya waktu itu aku uji ketahanannya dari pagi sampai sore. Aku nemenin adik aku keluar rumah, ya belanja, ya ngapa-ngapain lah gitu. Ini aku cobain buat makan, udah kena air juga, gak hilang, bagus, masih tahan gitu. Ada sih agak sedikit memudar, tapi di bagian tengah-tengah aja gitu sedikit. Dan aku sukanya ini lipstick gak bikin bibir aku jadi tambah kering, jadi tidak membuat makin kering. Biasanya ini dia gak transfer. Biasanya kalau yang gak transfer itu bikin bibir makin kering. Kebanyakan sih seperti itu gitu. Nah, ini tuh enggak, yang bikin aku takjub itu ini enggak bikin bibir aku jadi kering. Karena pada dasarnya memang bibir aku tuh kering. Kalau udah kering sampai klopek-klopek dan kadang bisa sampai berdarah. Ngeri banget. Kemudian dia tahan lama. Terus pigmentasinya, wow, luar biasa banget. Jadi sekali oles aja udah rata. Jadi gak ada yang nge-skip, gak ada yang minggir-minggir gitu kayak warnanya pas apa ya, aku suka kuasnya, jadi aplikatornya itu aku suka banget kayak gini ya. Ya standar ini sih aplikator untuk liquid lipstick gitu, cuman nggak tahu dia tuh beda aja pas entah itu formula dari si lipsticknya ini atau kuasnya yang membuat dia itu jadi pas dipulas itu langsung rata, nutup banget. Jadi bibir aku tuh kan memang agak gelap, terus di bagian pinggirnya itu memang agak hitam gitu. Dia tuh nutup banget, aku suka banget. Terus dia wanginya itu kayak vanilla, cuman gak strong. Jadi gak ganggu banget lah kalau dipakai gitu. Masih bisa ditoleransi gitu. Kadang-kadang kan ada yang baunya sangat strong gitu. Ini enggak, ini biasa aja. Isinya
5 mili, terus harganya kemarin aku lihat di Sephora Kokas kalau nggak salah sih antara 250 sampai dengan 300 ribu. Aku nggak tahu pastinya berapa, aku lupa banget karena aku nggak catet. Packagingnya juga bagus, dia nggak terlalu besar, pas banget. Terus sebenarnya warnanya banyak, tapi aku cuma punya 4. Kalau kamu punya warna selain yang aku punya ini, monggo di swatch. Aku pengen tahu gimana warnanya di kamu dan aku mau lihat. Dan produk ini sangat aku sangat rekomendasikan. Overall aku suka. Terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.